Usaha mempromosi destinasi pelancongan Pulau Pinang memerlukan corak pemikiran yang lebih kreatif dan lebih meluas melibatkan komuniti setempat. Ia bagi melonjakkan sektor pelancongan bagi menyumbang kepada ekonomi negeri. Laporan wartawan Phil Gabriel. Bagi seorang pengusaha, sudah tiba masanya usaha mempromosi destinasi pelancongan dipergiat menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak. Kerjasama itu membolehkan pemain industri berunding dengan semua pihak terlibat seperti Tourism Malaysia, kerajaan negeri dan agensi berkaitan bagi meneroka inisiatif baru untuk meningkatkan sektor pelancongan negeri ke tahap yang lebih tinggi. Sebab pelancongan di masa hadapan tidak akan sama lagi. Kita tak boleh harapkan satu kumpulan saja daripada satu negeri saja untuk datang untuk merancakkan sektor pelancongan kita. Kita kena ada, orang putih cakap, diversify dan keluarkan sektor-sektor baru, terutamanya community-based tourism, pelancongan community. Sektor pelancongan merupakan antara penyumbang terpenting kepada ekonomi Pulau Pinang. Sumbangan sektor ini memberi impak kepada beberapa subsektor lain seperti penjajahan, perkhidmatan pengangkutan, peruncitan, perkhidmatan kewangan serta percetakan. Selain itu, pembangunan yang menyeluruh dan terancang perlu dilaksanakan dengan berkesan. Selain mengambil kira faktor pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar, promosi dan pemasaran yang profesional dan agresif, ia memerlukan penglibatan semua lapisan masyarakat. Sehubungan itu, sektor ini perlu menyediakan ruang dan peluang kepada komuniti setempat untuk terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjadikan Pulau Pinang sebagai destinasi kelas dunia. Harapan saya supaya ada sinaran baru, cahaya baru untuk kita sama-sama menggembelingkan tenaga kita. Kita perlu ketengahkan kampung-kampung di mana ada benda-benda yang unik. Kita jangan tumpukan terlalu banyak perhatian kepada benda yang telah ada. Idea bernas, cara pengurusan berbeza dan cara bekerja yang agak unik. Itu yang perlu diketengahkan Kementerian Pelancongan, agensi kerajaan di negeri Pulau Pinang, badan bukan kerajaan dan juga semua yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor pelancongan di negeri Pulau Pinang. Pulau Pinang merupakan antara negeri yang paling tinggi kemasukan pelancong asing dan juga domestik. Diharap paparan ini akan memberi satu manfaat baru kepada semua yang terlibat dalam sektor pelancongan di negeri Pulau Pinang untuk tahun 2023. Laporan Phil Gabriel, RTM.